reklamasi Kota Semarang menurut saya sudah sangat bagus terkait dengan KTP warga Semarang. Tetapi yang kita lakukan sekarang ini adalah membebaskan siapapun yang memiliki KTP Republik Indonesia, kita akan kasih pelayanan maksimal. Sasaran berapa vaksin untuk hari ini, Pak? Hari ini kalau yang sudah tercatat 1.500, tetapi kan masyarakat yang datang secara datang mandiri kemudian lewat tetap kita layani, jadi mungkin bisa 2.000-2.500. Kami membebaskan siapapun yang mau vaksin. Bapaknya KTP luar kota? Luar kota saya. Kan ini bebas buat bebas semuanya gitu loh, jadi enak. Sebelumnya udah pernah daftar vaksin di mana? Belum. Saya pernah nyoba, tapi harus KTP Semarang. Makanya saya juga bingung. Makanya terus ini ada seperti ini, saya bangga banget sama Projo. Untuk antrian sendiri dari jam berapa tadi, Pak, ini? Oh, baru saja datang, Pak. Baru saja datang. Ini antri panjang ya, Pak, ya? Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak apa-apa, santai aja. Untuk vaksin ya, Pak, ya? Iya. Harapannya setelah divaksin nanti gimana? Terbebas dari COVID atau gimana? Iya, terbebas dari COVID. Semuanya yang penting normal lagi biar usaha-usaha lancar semuanya lagi, normal ekonominya semua.